Ini dia pengin yang baru kita bikin kemarin, teman-teman. Udah mau jadi. Misteri Mina nih. Mau kasih lihat ke teman-teman. Nih. Lucu ya. Penuh perjuangan, guys. Mau itu suami. Sorry, ada suara tembak-tembakan. Lagi main game. Dan ini dia baju yang kemarin aku unboxing, guys. Misete ang. Mina ni yofuku. Stop. 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 Cakep ya. Hai guys. Hari ini kita mau keluar. Mau ambil orderan aku buat teman aku. Perasaan aku udah lap ini kaca, tapi masih rada-rada kotor. Harus dilap lagi deh kayaknya. Hari ini kelihatannya hangat, tapi anginnya kencang, guys, bikin dingin. So, hari ini pengen pakai baju daster keluar. Oke, guys, kita mau ke kota sebelah, mau ambil orderan aku buat teman aku, seperti yang aku gantung di situ. Soalnya teman aku lagi, bukan lagi, baru baru merit. Jadi aku mau kasih hadiah buat dia. Gitu loh, guys. Tuh. ソフトで答えるよ。4。一応何回引ける?4回。なんで?え、普通に引いたら。あ、もし。この子。Ini bajunya, guys. Mau kota itu, no? 1. Baik. Oke, teman-teman, kita mau keluar sebentar ke kota sebelah, dan aku lagi ngecek udah matiin pemanas belum, udah matiin lampu belum, udah matiin air belum, pokoknya gitu deh mama kalau mau keluar rumah, ya kan. Dan nanti bakal aku sama lagi, oke? Okay? Ada tehongnya burung, guys. Doko? カメラ持たない。無理だよ。カメラ持たないと危ないんだもん。Guys, kita udah nyampe. Tapi aku nggak bisa turun. Yang turun suami aku aja. Soalnya anaknya udah molor, guys. Soalnya dia tadi pagi bangunnya cepet banget, guys. Dia janjian sama temennya mau main online game gitu, terus bangunnya jam 4 pagi, terus tidur lagi jam 5 lagi bangun, dan seperti itu sampai jam 6. Jadi pasti dia tuh ngantuk banget. Jadinya aku gak bisa turun, yang turun suami aku aja. Mungkin ambil, atau kita nunggu dia bangun, terus kita turun. Soalnya kita belum makan siang, guys. Kita mau makan. Aku bingung, suaraku kok berubah gitu loh. Hai guys, kita udah pulang, udah nyampe rumah. Dan ini dia yang aku pesan buat nikahannya temen aku. Lucu ya. Mukanya mirip banget, guys, si cewek sama si cowoknya. Happy wedding, seperti itu. Dan ada nama mereka di bawah. Lucu ya? Pokoknya setiap aku punya temen ini ya, temen bule atau temen JP yang nikahan gitu, aku pasti bikin ini, order ini buat mereka. Gak tau kenapa, kayaknya
lucu aja gitu guys ya. Terus mereka alhamdulillah senang gitu deh. Oke teman-teman, besok ada ini ya, ada cek periksa aku buat periksa khusus wanita ya, buat dada sama buat rahim. Jadi aku harus tulis ini semuanya, harus ditulis ya, supaya besok bisa dibawa. Soalnya besok jam 1 aku ada check up. Oke guys. Ya. Hai teman-teman. Hari ini aku mau ada check up. Buat check up. Tentu gak jatuh kameranya, sorry. Oke guys, jadi hari ini aku ada check up buat payudara dan buat rahim setiap setahun sekali. Aku mau pergi bulan tahun ini, jadwalnya dari jam 1 guys. Biasanya pagi jam 1 tuh gak enak banget, di tengah-tengah hari kita harus keluar ya kan. Kalau pagi kan aku udah selesai ini pasti, tapi apa boleh buat guys. Jadinya aku mau pergi check up, kalau bisa aku videoin, nanti aku videoin. Oke okay. Oke guys. Mantap. Ayam goreng. Jang. Yudinci. Jadi sambil nunggu aku selesai, dia beli bento guys, biar kita bisa makan. Kita malas mampir kemana-mana, jadi kita habis ini langsung mau pulang, soalnya anaknya bentar lagi pulang sekolah. Dan akhirnya kita udah nyampe rumah guys. Aku mau makan bento. Jangan gak ya, kayaknya harus dipanasin deh. Oke. Oke, okay, udah selesai bentonya guys, dipanasin. Sekarang mau ayo makan. Aduh, panas. Aduh, panas. Atsu ya. Oishii. Ikan. Perut ayah keroncongan guys.
Bismillahirrahmanirrahim. Asinan timunnya enak. Oke. こっち取って。私だけ。うまっ。美味しい。あの、トウモロコシじゃなくて、キュウリ。熱っ。これ何？卵のマッシュポテトじゃない？うん。うまっ。うまっ。うに。ぼぼぼくて。うん。 私が、うん、ini guys, itu ada dijual kayak di dalam botol gini. Cili. Nani? Ingu. Cili itu Kanada. Mmm, あ、これ美味しい。これブラックペッパー結構切れない。うん。うん。おいしい。これで500グラムボリュームあるんだよ。うん。 うん。タレはね、ちょっとだけど。うん。うま。美味しいね。うん。550こんなに美味しい。全部当たりじゃん。うん。 1個しかなかった。うん、3つだった。いや。あんね。うん、安いとこは安いんだよ。ああ、パーツ見た。これだな。昨日のあんこも。あんた。うん、なかった。あれだってあらとこだ。 Hai teman-teman, aku barusan pulang belanja ke drugstore. Tadinya cuma mau isi minyak mobil, tapi di sebelahnya ada drugstore, jadinya aku sekalian mampir buat belanja keperluan air, kan? Jadi pertama-tama aku mau buka belanja anakku ya guys. Belanjanya cuma dikit doang. Jadi aku beli sabun cuci baju di sini. Atak. Atak. Ini ukuran 1 kilo kalau nggak salah. Oh, enggak, 1 kilo 1,23 gram. Eh, gram? Iya. Yeah. Jadi ini ukuran 1 kilo 3 gram. Ini itu tadi lumayan murah harganya. Harganya 327 yen. Itu sekitar 35.000 guys. 35.000 rupiah. Terus aku beli ini ya. Ini pembalut aku, pembalut wanita. Ini tuh buat malam. Ini tuh aku paling suka banget pakai yang ini karena ini tuh tipis banget dan menyerap dan aman banget pakainya guys. Ini tuh harganya 326 yen. Kalau dirupiahin mungkin sama juga kayak tadi 35.000 rupiah. Isinya ada 11 biji, 11 lembar guys. Ini ukuran 40 cm ya. Ya ini ukuran 40 cm, isi 11, harganya 35.000 rupiah. Dan yang ini itu
Sarasa ini pokoknya favorit aku buat setiap hari aku pakai. Ini itu bukan pembalut, tapi ini pembalut setiap hari deh. Bukan pembalut gimana sih? Ini tuh pembalut, tapi pembalut setiap hari ya. Panty liner. Ini tuh favorit aku banget, favorit deh. Ini harus ada setiap hari aku selalu pakai ini. Soalnya ini tuh ukurannya 19 cm guys. 19 cm, jadi lumayan panjang buat dipakai sehari-hari. Tapi aku nyaman banget pakai ini. Jadi aku udah gak biasa pakai yang kecil-kecil, yang pendek-pendek, yang tipis-tipis gitu, aku gak biasa. Pokoknya ini ukuran aku yang the best deh. Ini tuh harganya, ini itu harganya 547 yen. Ini itu isinya ada 52 lembar dan harganya itu sekitar 55 ribu rupiah. Oke guys, terus lanjut. Oh ya, aku beli pencukur wajah. Ini itu isi 3, harganya mana nih? 195 yen. Itu harganya kira-kira 20 21.000 ya. Terus aku beli yang kecil yang buat alis. Ini isi 3 juga, harganya hampir sama guys. Harganya 20.000 rupiah, 184 yen, berarti 20.000 rupiah ya. Terus aku beli ini deh, ini tuh buat anak aku ya, dia seneng banget minum Yakult ini. Ini tuh harganya cuma 10.000 rupiah. Terus aku beli ini tuh UV sunblock ya. Ini itu limited edition, ini itu enggak. Ya, ini itu limited edition-nya dari Kose. Apa versi Disney. Dulunya aku beli yang ini dan aku tetap ketagihan pakai yang ini, tapi versi sekarang versi Ariel, guys. Ini isinya banyak, lumayan lama, lumayan tahan lama. Terus dia bisa tone up wajah kita. Dan ini itu harganya 654 yen, berarti sekitar 65.000 rupiah atau enggak sampai 70.000 rupiah. Tapi isinya banyak banget, guys. Bisa 1 tahun nih. Ini produk dari Kose ya, limited edition. Ada versi Rapunzel-nya juga, tapi yang Ariel yang lebih kayaknya disenangin banyak orang, jadinya cuma tinggal satu dan aku ambil dan habis. Dan yang terakhir ini tuh adalah serum aku ya guys. Ini pokoknya di setiap aku bikin video tentang skincare, pasti ini serum ada. Ini juga from Kose. Ini yang lumayan mahal ya guys ya. Ini itu harganya sekitar 550 ribu. Iya, ini. Oke guys, jadi itu tadi belanjaan aku. Totalnya sekitar, nanti bakal aku tulis di sini. Jadi seperti itu tadi belanjaan aku. Iseng aja bikin blog supaya rame. Oke guys.